Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempraktikkan muhadatsah atau percakapan menggunakan bahasa Arab. Tema muhadatsah kita kali ini adalah percakapan menggunakan pertanyaan siapa ditambah dengan fi'il. Mari ikuti percakapan berikut bersama-sama. Man dhahaba ilal madrasati? Dhahaba ilal madrasati Muhammad. Man dhahabat ilal madrasati? Dhahabat ilal madrasati Fatimah. Man dhahaba ilal idarah? Dhahaba ilal idarah At-Talib. Man dhahabat ilal idarah? ذهبت إلى الإدارة الطالبة. Sekarang kita bahas muhadatsah yang telah kita baca tadi. Man dhahaba ila al-madrasah? Siapa yang pergi ke sekolah? Dhahaba ila al-madrasah Muhammad. Yang pergi ke sekolah adalah Muhammad. Man dhahabat ila al-madrasah? Siapa yang telah pergi ke sekolah? Ini untuk perempuan. Dhahabat ilal madrasati Fatimah. Yang pergi ke sekolah adalah Fatimah. Man dhahaba ilal idarah? Siapa yang telah pergi ke kantor? Untuk laki-laki. Dhahaba ilal idarah at-talib. Yang pergi ke kantor adalah seorang siswa. Man dhahabat ilal idarah? Siapa yang pergi ke kantor? Untuk perempuan. Dhahabat ilal idarah at-talibah. Yang pergi ke kantor adalah seorang murid perempuan. Sekarang kita masuk ke muhadatsah bagian kedua. Kali ini fi'ilnya adalah fi'il mudhari', kata kerja sekarang atau akan. Mari ikuti percakapan berikut bersama-sama. Man yadhhabu ila al-madrasah? Yadhhabu ila al-madrasah Muhammad. Man tadhhabu ila al-madrasah? Tadhhabu ila al-madrasah Fatimah. Man yadhhabu ila al-idarah? Yadhhabu ila al-idarah at-talib. Man tadhhabu ila al-idarah? Tadhhabu ila al-idarah At-talibah. Sekarang kita bahas muhadatsah yang telah kita baca tadi. Man yadhhabu ilal madrasah? Siapa yang sedang pergi ke sekolah? Yadhhabu ilal madrasah Muhammad. Yang sedang pergi ke sekolah adalah Muhammad. Man tadhhabu ilal idarah? Siapa yang sedang pergi ke sekolah? Fi'il untuk perempuan. Tadhhabu ilal idarah Fatimah. Yang pergi ke sekolah adalah Fatimah. Man yadhhabu ilal idarah? Siapa yang sedang pergi ke sekolah? Untuk laki-laki. Yadhhabu ilal idarah at-talib. Yang sedang pergi ke sekolah adalah seorang murid laki-laki. Man tadhhabu ilal idarah? Siapa yang sedang pergi ke sekolah? Fi'il untuk perempuan. Tadhhabu ilal idarah at-talibah. Yang sedang pergi ke sekolah adalah seorang murid perempuan. Sekarang kita lanjut ke muhadatsah bagian 3. Kali ini fi'ilnya kita gunakan fi'il madhi dengan kosakata atau fi'il yang berbeda. Mari ikuti percakapan berikut bersama-sama. Man jalasa fil masjidi? Jalasa fil masjidi Muhammad. Man jalasat fil masjidi? Jalasat fil masjidi Fatimah. Man jalasa fil fasli? Jalasa fil fasli at-talib. Man jalasat fil fasli? Jalasat fil fasli at-talibah.
Sekarang kita bahas muhadatsah yang telah kita baca tadi. Menjalasa fil masjidi, siapa yang telah duduk di masjid untuk laki-laki. Jalasa fil masjidi Muhammad, yang telah duduk di masjid adalah Muhammad. Menjalasat fil masjidi, siapa yang telah duduk di masjid. Pertanyaan dan kata kerja untuk perempuan. Jalasat fil masjidi Fatimah, yang telah duduk di masjid adalah Fatimah. Menjalasa fil fasli, siapa yang telah duduk di kelas. Jalasa fil fasli at-talib, yang telah duduk di kelas adalah seorang murid laki-laki. Menjalasat fil fasli, siapa yang telah duduk di kelas untuk perempuan. Jalasat fil fasli at-talibah, yang telah duduk di kelas adalah seorang murid perempuan. Sekarang kita lanjut ke muhadatsah bagian keempat. Kali ini kata kerja jalasa kita ganti dengan fi'il mudhari' yajlisu. Mari ikuti percakapan berikut bersama-sama. Menjalisu fil masjidi. Yajlisu fil masjidi Muhammad. Mantajlisu fil masjidi. Tajlisu fil masjidi Fatimah. Menjalisu fil fasli. Yajlisu fil fasli at-talib. Man tajlisu fil fasli. Tajlisu fil fasli at-talibah. Sekarang kita bahas muhadatsah yang telah kita baca tadi. Man yajlisu fil masjidi, siapa yang sedang duduk di dalam masjid untuk laki-laki. Yajlisu fil masjidi Muhammad, yang sedang duduk di masjid adalah Muhammad. Man tajlisu fil masjidi, siapa yang sedang duduk di masjid. Fi'il untuk perempuan. Tajlisu fil masjidi Fatimah, yang sedang duduk di masjid adalah Fatimah. Man yajlisu fil fasli, siapa yang sedang duduk di kelas. Yajlisu fil fasli at-talib, yang sedang duduk di kelas adalah seorang murid laki-laki. Man tajlisu fil fasli, siapa yang sedang duduk di dalam kelas. Tajlisu fil fasli at-talibah, yang sedang duduk di dalam kelas adalah seorang murid perempuan. Sekarang fi'ilnya kita ganti dengan qara'a, fi'il madhi, membaca. Mari ikuti percakapan berikut bersama-sama. Man qara'al qur'ana. Qara'al qur'ana Zaid. Man qara'at al-qur'ana. Qara'at al-qur'ana Khadijah. Man qara'al majallah. Qara'al majallah Al-Haris. Man qara'at al-majallah. Qara'at al-majallah Al-Harisah. Sekarang kita bahas muhadatsah yang telah kita baca tadi. Man qara' al-Qur'ana, siapa yang telah membaca Al-Qur'an. Fi'il untuk laki-laki. Qara' al-Qur'ana Zaid, yang telah membaca Al-Qur'an adalah Zaid. Man qara'at al-Qur'ana, siapa yang telah membaca Al-Qur'an. Qara'at al-Qur'ana Khadijah, yang telah membaca Al-Qur'an adalah Khadijah. Man qara' al-majallah, siapa yang telah membaca majalah. Fi'il untuk laki-laki. Qara' al-majallah Al-Haris, yang telah membaca majalah adalah seorang penjaga laki-laki. Man qara'at al-majallah, siapa yang telah membaca majalah. Fi'il untuk perempuan. Qara'at al-majallah Al-Harisah, yang telah membaca majalah adalah seorang penjaga perempuan. Sekarang fi'il qara'a kita ganti dengan fi'il mudhari' menjadi yaqra'u. Mari ikuti percakapan berikut bersama-sama. Man yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an Zaid.
Man taqra'ul Qur'an? Taqra'ul Qur'an Khadijah. Man yaqra'ul majallah? Yaqra'ul majallah Al-Haris. Man taqra'ul majallah? Taqra'ul majallah Al-Harisah. Sekarang kita bahas muhadatsah yang telah kita baca tadi. Man yaqra'ul Qur'an? Siapa yang sedang membaca Al-Quran? Fi'il untuk laki-laki. Yaqra'ul Qur'an Zaid. Yang sedang membaca Al-Quran adalah Zaid. Man taqra'ul Qur'an? Siapa yang sedang membaca Al-Quran? Fi'il untuk perempuan. Taqra'ul Qur'an Khadijah. Yang sedang membaca Al-Quran adalah Khadijah. Man yaqra'ul majallah? Siapa yang sedang membaca majalah? Yaqra'ul majallah Al-Haris. Yang sedang membaca majalah adalah seorang penjaga laki-laki. Man taqra'ul majallah? Siapa yang sedang membaca majalah? Taqra'ul majallah Al-Harisah. Yang sedang membaca majalah adalah seorang penjaga perempuan. Sekarang saatnya kita masuk ke tugas praktek. Pertama, coba praktikan secara mandiri terlebih dahulu muhadatsah yang telah kita pelajari tadi. Kemudian praktikan dengan teman terdekatmu atau orang yang ada di dekatmu. Silakan dipause dan selamat mencoba. Sebelum kita tutup, mari kita nyanyikan lagu Ahbibul Lughah Al-Arabiyah bersama-sama. Wahid, Ithnani, Thalatha. أحببي اللغة العربية لأنها لغة الصلاة لأنها لغة القرآن والحديث لأنها لغة الجنة من أراد النجاح في الحياة في الدنيا والأخروية تعلم لغة العربية تعلم لغة العربية أحببي اللغة العربية لأنها لغة الصلاة لأنها لغة القرآن والحديث لأنها لغة الجنة من أراد النجاح في الحياة في الدنيا والأخروية تعلم لغة العربية تعلم لغة العربية الحمد لله رب العالمين شكرا كثيرا على اهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.